Perkenalkan, kami dari tim KKSI Kolek Data SMK Negeri 1 Penjenangan Ponorogo. Berikut adalah anggota tim kami. Di sini kami ingin membuat evaluasi pembelajaran siswa selama 2 semester dengan data seperti berikut. Data nilai siswa semester 1 dengan kategori nilai pengetahuan dan keterampilan. Data nilai siswa semester 2 dengan kategori nilai pengetahuan dan keterampilan. Setelah melakukan proses pengolahan data, kami mendapat kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulannya adalah, dari keseluruhan data yang telah kami proses, menunjukkan bahwa sebagian nilai siswa mengalami peningkatan pada semester 2, dan untuk perbandingan ranking antara semester 1 dan semester 2 tidak jauh berbeda. Hanya ada beberapa anak yang mengalami penurunan ranking di kelas. Pendukung kesimpulan, jumlah nilai PKN keterampilan dan pengetahuan teknik pemesanan semester 1. Pendukung kesimpulan, perbandingan jumlah nilai rata-rata permapel teknik pemesinan semester 1 dan 2. Pendukung kesimpulan, data nilai dan ranking dari semester 1 dan semester 2.